Liputan6.com. Barcelona, Realme meluncurkan smartphone terbarunya, Realme GT 3. Di Mobile World Congress, MWC 2023 di Barcelona, Spanyol, smartphone ini unik, karena ini adalah smartphone pertama di dunia dengan kemampuan pengisian tercepat saat ini, yaitu pengisian daya 240W dengan cepat. Wakil Presiden Realme Chen Su mengungkapkan, smartphone ini adalah terobosan terbaru yang ditawarkan oleh Realme berkat kemampuan pengisian daya. Menurutnya, Realme GT 3 yang akan menjadi pengubah permainan di industri ini akan menawarkan kemampuan pengisian dari 0 hingga 100% hanya dalam 9 menit 30 detik. Desain dan layar Realme GT 3 dilengkapi dengan desain yang unik, yang merupakan badan transparan. Sementara dari depan, Realme GT 3 dilengkapi dengan layar OLED yang menutupi area 6,74 inci. Layar ini didukung oleh resolusi 1,5K dan laju refresh hingga 144 Hz dan rasio layar ke tubuh 93,69%. Sementara itu, tingkat kecerahan maksimum GT 3 Realme adalah 1400 nits.